alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum isanin ila yumiddin Amma ba'd Yukhati ya al-Islam pemerhati roja pun anda bisa menyimak siaran kami Kita memuji serai bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya Sehingga kita dapat duduk dan bersuara kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam TV juga Radio Roja Guna menyimak pelajaran dan bimbingan yang insya Allah sesaat lagi akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Khalid Samudi Alsi dari Studio Mini di Pondok Pesantren Ukuah Sukoharjo Guna melanjutkan pembahasan atau program Fikul Usrah dan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan waktu dan kesempatan di sesi kedua. Silahkan 021 Anda bisa menghubungi kami via telepon untuk pesan singkatnya di 081 Baiklah kita simak bersama bimbingan dan pelajaran yang akan disampaikan oleh beliau kepada Ustaz kami persilahkan. Faliyatafadhal maskuran ya Ustaz. alamin wassalatu wassalamu ala kaum muslimin pemerhati roja di mana mana berada alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini bisa berjumpa kembali untuk berbicara sedikit tentang rumah tangga kita yang merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia di dunia ini. Perhatian Islam terhadap rumah tangga sangat besar. Baik ditampakkan dalam al-Quran maupun dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah beberapa nabi alaihimussalam itu memiliki keluarga dan hidup berkeluarga bersama istri mereka dan itu menjadi contoh yang sangat istimewa terhadap kita semua bagaimana membina rumah tangga yang harmonis, yang dinamis, yang terus menerus uh, membuka kebaikan pada kita di dunia ini sebelum mati kebaikan itu di akhirat nanti. Kau muslimin perhati raja. Alhamdulillah. Kita bicara tentang hubungan rumah tangga, hubungan pasangan suami istri, tentunya enggak lepas daripada adanya komunikasi yang baik. ya di antara mereka sehingga membangun atau tawasul ataupun interaksi ataupun komunikasi ya antar pasutri ini sangat penting sekali karena dia akan memperkuat rasa cinta kita dan juga bisa membangun adanya tafahum e, saling mengerti saling memahami ya di antara kedua pasangan tersebut dan ini semua ya tidak mesti ya. uh, komunikasi ini dengan hanya dengan bahasa atau dengan kalimat yang cantik yang indah ya, yang pesona tidak hanya itu bahkan juga dengan uh, ngobrol yang serius ngobrol yang serius dan juga bisa mengungkapkan dengan wajah kita sampai-sampai uh, isyarat badan kita pun bisa menjadi sarana membuat komunikasi yang baik disebut dengan dengan pasangan kita, dengan pasangan kita. Oleh karena itu, Islam memandang penting sekali adanya komunikasi antar pasutri ini. Di antara uh, bentuk yang dapat kita lihat pentingnya komunikasi ini bahwa komunikasi ini bisa memberikan uh, semakin dekatnya pasangan itu dengan pasangan yang lainnya. Artinya membuat kita lebih dekat dengan pasangan kita, membuat suami lebih dekat dengan istrinya ataupun sebaliknya. Ya. Kenapa? Karena dia adalah sebuah cara ya untuk mengungkapkan rasa perasaan yang juga pikiran kita ya, terhadap pasangan yang kita ada di sana. Dan semuanya akan memberikan keterbukaan dan akan memberikan Kedekatan kepada pasangan tersebut. Contohnya, kalau kita misalnya sedang merasakan rindu kepada pasangan kita, kepada istri kita, atau sebaliknya, jangan kita merasa pede, merasa yakin bahwa pasangan kita sudah tahu, sudah mengerti bahwa dia, bahwa kita sedang rindu dengan dengannya. Ungkapkan itu, ungkapkan. Ya. Baik dengan bahasa lisan, ungkapkan. Ya. Kita ngomong kalau kita rindu kepada kamu kepada pasangan kita diungkapkan dengan bahasa yang baik atau pula bisa diungkapkan dengan gerakan atau yang lainnya yang nanti bisa membuat pasangan kita mengerti bahwa ia sedang direndukan oleh pasangannya tersebut ini semua merupakan bagian yang sangat penting ya. akan mendekatkan kepada uh, sang pasangan kita dengan uh, adanya hal tersebut Komunikasi ini akan membuat kita juga ber, semakin bertambah perhatian dengan pasangan kita, dan di samping kita itu akan e, tampak di sana semakin dekat, juga akan semakin e, memberikan tambahan perhatian kepada pasangan kita. Kenapa demikian? Karena ketika hubungan ataupun komunikasi yang tidak baik terjadi, ya, maka akan membuat pasangan kita kurang mau perhatian dengan kita ya, sehingga perhatian ini akan muncul bila terjadi komunikasi yang baik dengan sesama sesama kita dan Nabi kita Muhammad saw mencontohkan dalam hadis yang kami sampaikan ya, hadisnya uh, Khadijah pintu khair ketika mendapatkan Nabi kita uh, pulang dari gua Hira ya, dalam keadaan takut mengatakan zamiluni zamiluni menunjukkan bahawa perhatian Khadijah kepada Rasulullah SAW tampak sekali di sana. Bagaimana beliau mengatakan la yuhsika Allah abada sampai akhirnya mengajak uh, Nabi kita Muhammad SAW untuk berangkat ke Warqa ibn Nawfal untuk menanyakan hal tersebut. Ya. Dengan diberi keyakinan bahawa itulah kabar-kabar baik bukan kabar buruk untuk untuk beliau. Oleh karena itu, Perhatian ini sangat diperlukan di dalam uh, rumah tangga kita. Ya. Adanya komunikasi yang baik, ya. adanya istimewa mendengarkan dengan baik perkataan uh, pasangannya, sehingga akan muncul saling memperhatikan di antara pasangan tersebut. Di antar pasangan tersebut, dan itu akan membuat uh, rumah tangga lebih baik lebih ee, mesra dan juga lebih dekat. Demikian juga dengan adanya komunikasi yang baik ini akan muncul di sana takwiyat rabit yaitu akan menguatnya hubungan ikatan pasangan suami istri. Dengan munculnya Adanya ikatan rasa percaya kepada pasangannya ya, ihtiram rasa menghormati ya, dan kejujuran antar pasangan tersebut, karena itu kamu bisa akan muncul sana kejujuran, ya sang laki-laki jujur dengan sang wanita dan sebaliknya juga demikian, ya dan juga akan muncul kepercayaan, nah rasa percaya ini ya, dan rasa saling menghormati ini akan muncul akan memunculkan juga sikap tafahum saling e, mengerti saling memahami anda di antara pasangan tersebut sehingga ketika kita merasakan adanya sesuatu yang tidak tidak enak ya, melihat misalnya pasangannya berbuat sesuatu yang tidak kita sukai ya, maka kita bisa menyampaikan dengan baik ya kepadanya berkuasa dengan baik kepadanya sehingga dia akhirnya mengerti dan mau merubah keadaan tersebut demikian juga Nabi sampaikan dalam sebuah hadis rahimahullah qama abad ma. Semoga merahmati laki-laki yang bangun malam hari, kemudian salat dalam bangunkan istrinya untuk salat juga. Kalau enggan bangun <imitation> maka dia memarsikkan wajah. Istrinya dengan air, menunjukkan di sini sebuah ee, sebuah hubungan yang baik, komunikasi yang baik yang dibangun sebelumnya antar pasangan ini, sehingga ketika sang suami bersikap seperti itu tidak ada kemarahan ataupun rasa enggan pada sang istri. Jadi sebaliknya Nabi rahimallahu imra'atan ya, qamat bin lil fasallat wa iqadat zawjaha ya, fa in abad fa in aba fi wajiha al-ma wajih jadi demikian juga sang wanita ya, bangun malam hari kemudian salat kan suaminya untuk salat kalau enggak mau Dipersihkan ke wajah suaminya apa ayat tersebut ini tidak muncul kalau tidak ada sebelumnya uh, komunikasi yang baik antara keduanya yang membuat sang suami mudah untuk menerima perlakuan sang istri tersebut. Oleh karena itu komunikasi yang baik antar pasangan ini akan menimbulkan semakin kuatnya hubungan ikatan cinta, ikatan uh, percaya pada pasangannya, adanya ikhtiar saling menghormati dan juga uh, saling jujur di rumah tangga tersebut sehingga akan muncul ya hal ini akan membantu kita untuk membangun sebuah rumah tangga yang baik yang akan memberikan kepada semua anggotanya kenyamanan dan ketentraman sebelum meraih kebahagiaan di sana demikian juga dengan adanya komisi yang baik ini akan memperkecil atau meminimalisir mem mem ya me minimalisir adanya e, suu tafahum, ya, miskomunikasi, miskomunikasi yang menimbulkan tidak saling memahami antara keduanya. Bahkan kadang-kadang ketika suaminya mengomong begini dipahami oleh istrinya dengan pemahaman yang keliru karena tidak ada komunikasi yang baik antara mereka. Dan ini akan menjadi permasalahan yang sangat berbahaya. dalam rumah tangga. Karena dengan adanya e, tafahum, tidak adanya saling memahami antara pasangan tersebut, akan menyebabkan banyak masalah yang di dalam rumah tangganya. Tapi kan juga, kalau baik ini, dibutuhkan untuk memperkuat redoknya sang suami. Ya. Memperkuat apa? Redoknya sang, sang suami. Ya. Kenapa? Karena dengan adanya komunikasi yang terus menerus ya, antara suami istri, ya, curhatnya kepada sang suami. Ya. Walaupun kebanyakan sekarang banyak kaum wanita yang curhatnya kepada orang lain, ya, harusnya kepada suaminya dahulu. Kecuali memang tidak mungkin suami bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka bisa diajak untuk mencari orang ketiga yang dipercaya dan mampu memberikan solusi atas masalahnya ada sampaikan ya. sehingga sang suami mengerti dan mau merubah kondisi yang ada kenapa karena memang ada di sana komisi yang baik antar pasangan tersebut oleh karena itu akan nampak nanti ya, dengan adanya terus komisi yang baik ini akan nampak bagaimana ridho aja sang suami kepada istrinya tapi kan juga komunikasinya ini akan membuat apa namanya eh, pasangan kita nyaman dan bahagia insyaallah taala. Dengan keterbukaan kita akan mendapatkan yang terbaik ya, bila semuanya ingin menggapai satu kebahagiaan yang ingin diraihnya. Demikianlah banyak sekali kekeliruan yang muncul ya, akibat tidak baiknya komunikasi ini. Seperti misalnya sang suami menjadi memanggil dengan suara keras, ya, menjerit ya berteriak-teriak ya ketika emosi pada sang istrinya dan lain sebagainya ini membuat komunikasi akan hancur ya. Bila tidak suka dengan istrinya maka ingat dengan hadis Nabi SAW la ida minha radiyat minha al janganlah seorang kami itu membenci istrinya kalau dia itu Membenci atau murka atau marah Dengan satu huruf, satu sifat Satu sikap ya, Pada sang istrinya Maka akan terjadi dengan sifat-sifat Yang lainnya Oleh karena itu ya, Adanya uh, Komunikasi yang baik ini Akan membuat pasangan kita Lebih berbahagia Dan kita pun akan mendapatkan Banyak sekali solusi atas segala Permasalahan yang kita miliki. Contoh jelas adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkomunikasi dengan istri-istri beliau dari Khadijah, dari Aisyah, Ummu Salamah dan yang lainnya muncul adanya komunikasi yang baik antara mereka sehingga Nabi mengerti kalau Aisyah sedang marah mengatakan Warbi Ibrahim, Warbu ya? Warbi Ibrahim, demi. Rabnya Ibrahim Tidak menyebut nama Muhammad Ataupun nama uh, Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sehingga Nabi mengerti itu semua Karena adanya komunikasi yang baik Antara beliau dengan uh, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Demikian juga kalau melihat kepada Para isi yang lainnya Umur Salama ya, Atau yang lain dapatkan bahwa Nabi Adalah contoh yang paling tepat Contoh yang paling baik Dalam berkomunikasi Dengan pasangannya Oleh karena itu Kita sebagai kaum minin ya, Yang diperintahkan Untuk mencontoh Rasulullah SAW, ya, Maka kita perlu mencontoh beliau Dalam berkomunikasi Dengan para istrinya Sehingga kita bisa meniru Dan bisa memilih yang terbaik Dalam kita berkomunikasi dengan Sang istri Ya Nah, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yal-yaumal akhir wa dzakarlallaha katsiran." Nah, sungguh telah ada pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah bagi siapa bagi mereka yang mengharapkan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seorang mukmin berusaha untuk membangun rumah tangga kita menggapai kebahagiaan yang kita harapkan dengan membuka komunikasi yang baik ngobrol yang terbuka yang ngobrol yang terbuka kepada sang istri sebagai contoh Nabi kita Muhammad SAW ketika mendapatkan dirinya bertahan di gua ah, Khadijah membantu membekali beliau dengan bekal Untuk beliau bersendiri di gua hir beberapa malam lamanya, tentunya menunjukkan adanya sebuah komunikasi yang baik di mana sang istri mengerti bahawa suami sedang ibadah kepada Allah taala dan mencari kebenaran di gua hir. Kemudian setelah beliau mendapatkan wahyu, beliau pulang dalam keadaan takut karena ada peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah beliau sangka dan tidak pernah terjadi pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan zamiluni zamiluni. Dan Khadijah pun subhanallah berkomunikasi dengan baik. Ya, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wallahi la yuhzikallahu ahada. Ah, ha, la abada. Menunjukkan bagaimana uh, komunikasi sangat penting dalam hal ini yang dia bawa ke Warqa bin Nawfal sehingga Nabi pun aku tenang. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mencintai Khadijah dan beliau tersinggung bila ada yang menghina Khadijah kerana dia adalah isteri yang sangat beliau cintai kerana memang jalinan komunikasi yang ada pada uh, beliau berdua sangat istimewa sekali. Dan kita perlu untuk banyak menelaah kembali bagaimana Nabi sukses berkomunikasi dengan pasangan pasangannya agar kita bisa sukses dalam berkomunikasi dengan pasangan-pasangan kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad ala alihi wa sahbihi wa Ustaz barakallahu Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran serta bimbingan yang telah disampaikan di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahan serta taufik untuk kita semuanya untuk bisa memahami setiap pelajaran dan mengambil faedah untuk kebermanfaatan dalam membina rumah tangga kita khususnya dalam membangun komunikasi yang baik dengan pasangan kita serta keluarga. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya silakan di 0218236543 via telepon via ya, pesan singa di 0819896543. Yang pertama kami akan bacakan dari Umur Rahmat yang bertanya, bertanya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana yang lebih utama, mempertahankan keutuhan rumah tangga atau mengakhirinya? Bila mana suami tidak dalam ketaatan pada Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah temperamen dan tidak memberikan nafkah batin dalam waktu yang cukup panjang. Sokon jawabannya, Ustaz silakan. Ya. Uh, pada asalnya kan Bila bahwa mempertahankan uh, rumah tangga itu lebih utama daripada memubarkannya, karena kita sudah membangunnya. Dan kita membangun itu tentunya dengan harapan akan terus bertahan bangunan tersebut sampai akhir hayat kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena iblis ataupun setan sangat bahagia, sangat bangga bila mampu memisahkan antara pasangan suami istri. Antara pasangan suami istri. Ya. Dan itu jelas. Hmm. Kemudian juga ada di sana pengaruh buruk, efek buruk daripada perceraian. Sehingga pada asalnya Islam mempertahankan rumah tangga kita dengan semampu yang kita miliki. Namun apabila terjadi hal di mana lebih besar daripada maslahat tersebut. Ya. Seperti misalnya sang suami fasik. Ya bukan karena ia belum tahu tapi karena nggak mau tahu. Ya. Artinya dia itu tidak mau belajar, tidak mau juga um, memperbaiki keadaannya. tetap dalam keadaan fasik. Ya. Apalagi sampai kemudian tidak memberikan hak-haknya seperti yang Anda sampaikan, tidak memberikan nafkah. Ya, dalam waktu yang sangat lama sekali. Maka saya mana yang Allah bahawa madarat daripada Madarat daripada uh, ini lebih besar daripada masalah yang ada Maka bila tidak mungkin disajarkan kembali Agar dia sadar dan memperbaiki keadaannya Maka tampaknya Allah bisa ya, Bercerai lebih baik daripada Mempertahankan rumah tangga Sehingga sang wanita bisa memiliki Waktu rentang waktu untuk mencari pasangan yang lainnya yang lebih baik dan membangun rumah tangga dengan lebih baik ya. kenapa? karena kemungkinan mempertahankan sesuatu yang tidak mungkin berubah menjadi baik akan menghilangkan banyak waktu bagi seorang untuk mencari pasangan yang lebih baik sebagai laki-laki juga boleh mencari pasangan yang lebih baik daripada istrinya untuk Menggapai kebahagiaan mungkin juga wanita ya. bisa untuk mencari pasangan yang lainnya yang nantinya bisa diharapkan e, mampu membawa ia kepada kebahagiaan di dunia ini sebelum nanti menggapainya di Akhirat Jadi lihat semuanya kepada maslahat dan masalah tamat, tamat yang ada. Nah. Alasan anak bukanlah alasan yang the terlalu krusial dalam hal ini karena anak juga melihat orang tuanya buruk ya juga akan timbul efek tidak baik padanya sebagaimana juga efek perpisahnya kedua orang tuanya namun bila perpisahnya baik-baik ya kemudian saling menghargai setelahnya ya, tidak musuhan setelahnya ya, sang bapak masih mendidik sang anak sang ibu juga masih mendidik sang anak maka insya Allah tidak ada masalah perceraian pada anak tersebut sehingga setelah broken home itu berlaku ketika Suami istri itu memang berantem dan juga tidak mau tahu Artinya berpisah dengan tidak baik-baik Dan tidak mengerti akan kewajiban dan hak masing-masing Oleh karena itu saya memandang alam bila keadaan seperti itu ya. Dan ini bergantung kepada kondisi yang ada Sepanjang si kasus sehingga ee, harus dilihat kembali faktor lainnya yang mendukung apakah mendukung Untuk bertahankannya atau mendukung Untuk membubarkannya Ini tergantung kepada uh, Kondisi yang ada di Lapangan yang real ya, Dalam hal ini Maka sebaiknya uh, berkonsultasi kepada para Ustadz ataupun yang Ahli di bidangnya untuk Dilihat kembali mana yang terbaik uh, Untuk uh, apa, Untuk pelaku Ataupun yang kena musibah seperti ini. Wallah alam bisawab. Nah Ustaz, jazakallahu khairan terima kasih atas nasihat yang telah disampaikan untuk penanya khusus dengan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Kami masih membacakan pertanyaan yang masuk dari pesan tingkat kembali dari Umu Sam di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz. Pernikahan kami memasuki tahun ke-26 Ustaz namun seiringnya berjalannya waktu, komunikasi kami sering salah paham. Tidak sesuai dengan pembahasan dan berakhir saya yang banyak diam. Apakah memang demikian Ustadz? Makin tua usia kita, makin susah dalam mengungkapkan perasaan dan menyelesaikan permasalahan. Mohon nasihatnya Ustadz. Istat, silahkan. E, sebetulnya kalau kita sampaikan normalnya sih semakin tua itu semakin mudah untuk berkomunikasi karena semakin mengerti keadaan masing-masing yang juga semakin ngerti ya kira-kira apa yang membuat bahagia pasangannya bahkan mungkin pengalamannya hidup itu akan mendapatkan banyak hal-hal yang istimewa yang harusnya diingat-ingat dan hal-hal yang buruk yang harusnya dihilangkan. Nah, saya hanya khawatir bahwa munculnya e, kesusahan untuk berkomunikasi di sini disebabkan karena kedua pasangan tidak tagaful. tidak apa namanya melalaikan atau tidak melupakan hal-hal yang buruk ya dan melupakan hal-hal yang baik. Artinya sang laki-laki merasa sudah capek, kemudian memandang istrinya juga sudah tidak seperti dulu lagi, ya. Yang ibu sudah sibuk dengan anaknya sehingga uh, suami kurang diperhatikan. Demikian juga sang ibu, demikian juga sang suami sudah sibuk pekerjaan cari nafkah untuk membiayai rumah tangga lebih besar dari sebelumnya sehingga akhirnya hal-hal itu menjadi penghalang untuk berkomunikasi dengan baik. Ya. Maka bagi seorang mukmin ketika ia berusaha untuk memelihara anaknya, maka harus ingat jesti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kesibukannya memelihara anak itu melalaikan hak suaminya. Bahkan juga sang suami ketika ia bekerja pagi siang malam untuk meraih harta yang diharapkan menjadi penopang kehidupan rumah tangganya jangan lupa bahwa anda beribadah dalam hal ini sehingga capeknya pun itu ibadah dan jangan lupa dengan hak istri di rumah yang juga membutuhkan anda bukan hanya uang anda namun bukan juga hanya tenaga anda ataupun juga fisik anda tapi juga butuh pada hati anda ya butuh hati anda yang terus bisa mencintainya dan terus bisa membimbingnya kepada kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kita lihat lagi apa sih yang menyebabkan itu terjadi. Karena pada asalnya semakin tua harus semakin mampu untuk berkomunikasi yang baik. Maka perlu saudari melihat kembali kepada apa namanya itu sebab apa itu sebabnya kalau emang sang suami terlalu sibuk dengan pekerjaannya maka sang ibu bisa menyesuaikan untuk berkomunikasi dengan dia artinya waktu timingnya yang ketika dia pulang kerja capek jangan diajak uh, berkomunikasi yang terlalu panjang kenapa karena dia nggak mampu untuk uh, konsen dalam waktu yang lama dalam posisi yang sangat telas sekali misalnya ya, maka ajaklah ya untuk uh, bicara sebentar tapi mengena kemudian juga ajak ia berinteraksi dengan anak-anak dan sebagainya sehingga akan membuat sang suami itu merasa dibutuhkan oleh sang istri ataupun anak-anaknya dan laki-laki akan bahagia kalau dibutuhkan dan dihormati ya dibutuhkan dan dihormati bukan didikte ya bukan juga direndahkan atau di dilalaikan ya akan marah seorang laki-laki kalau dilalaikan oleh, oleh oleh pasangannya sebagaimana raja ataupun pemimpin akan marah bila rakyatnya melalaikan dia atau tidak memperhatikan dia oleh karena itu ya, bapak mengatakan lelaki ingin dihormati perempuan ingin dia mengerti bila ini ada pada keduanya akan ada di sana kemudahan untuk berkomunikasi. Maka bodoh keterbukaan dari dua belah pihak. Ya, enggak apa-apa, sang istri mencurhat kepada suaminya sekali tolak, dua kali cari waktu yang baik itu sampaikan bahwa sang istri itu membutuhkan sang suami, nah, sehingga akan muncul nanti komunikasi ke depannya akan lebih baik. Ya, jadi usahakan mencari timing yang baik ya, karena kadang-kadang munculnya suami nggak mampu untuk berkomunikasi karena memang kondisi yang dimilikinya tidak mungkin untuk itu. Kita harus pahami bersama bahwa soalnya kelelahan sang suami di luar rumah cukup hebat di masa ini. Karena harus bekerja di luar, harus menerima perintah larangan dari atasannya. Yang itu melelahkan sekali. Maka saya harus mengerti dan harus mengerti bahwa posisi suami seperti itu. Demikian juga sang istri suami. Harus mengingat terus bahwa istri-istri telah berjasa kepada dia. Telah melihat anak-anaknya, memelihara rumahnya. Sehingga tentunya harus ada sana bas budi yang harus diberikan. Sehingga sang suami harus mengerti bahwa apapun yang terjadi itu adalah bagian tugas dia untuk memberi kebahagiaan kepada rakyatnya, kepada seluruh anggota keluarganya. Memimpin itu diwajibkan memakmurkan Rakyatnya membahagiakan rakyatnya, dan rakyatnya wajib mentaati dan menghormati pemimpinnya. Maka bila muncul dua hal ini, sang pemimpin menyayangi rakyatnya, sang rakyat menghormati pemimpinnya, maka akan muncul komunikasi yang baik. Maka juga dalam rumah tangga kita, bila suami itu ya mampu menyayangi istrinya, istrinya menghormati sang sang suaminya, maka akan muncul di sana komunikasi yang baik. Ya, berkomunikasi yang baik, ya, mungkin bercanda atau yang lainnya tidak masalah ya, untuk membuat uh, rumah tangga itu lebih baik dan lebih uh, lebih Lubar ya lebih lancar saja yakinlah anda bila tidak mampu untuk membuat komunikasi yang baik dengan suami anda akan muncul nanti kerusakan rumah yang tajriji bertahap dikit. Jadi sedikit terus sampai akhirnya menjadi besar dan berbahaya bagi kehidupan rumah tangga kita. Maka ajak saya untuk e, membangun komunikasi yang baik lagi. Ngomong kenapa kok dulu sebelum menikah kita bisa ngomong enak, bisa ngomong enak, tanpa tanpa halangan ya, tertawa bersama. Kenapa setelah sekarang 26 tahun lamanya kok kita nggak bisa kayak dulu lagi? Ajak mereka, ajak saya untuk bicara tanggal ini, sehingga akan muncul di sana mudah-mudahan Allah hidayah berikan hidayah, dengan sebab itu dia mau mengerti ya, keadaannya ada dan mau membangun kembali kehidupan rumah tangganya kehidupan rumah tangganya ini penting sekali kita sampaikan karena memang banyak sekali hancur di rumah tangga itu berawal daripada komunikasi yang tidak baik ini ya, berawal dari komunikasi yang tidak baik ini, sehingga akhirnya sang suami Uh, merasa uh, tertolimi sang istri tertolimi akhirnya mereka nggak mau bicara yang benar dan akhirnya tidak jujur dan akhirnya muncul rasa tidak percaya pada mereka dan berakhir dengan perceraian ataupun rumah tangga yang berantakan oleh karena itu mari bangun kembali ajak suami ingat dengan masa-masa lalunya bahwa kita pernah begini pernah begini kok seorang gak ajak kenapa apa sebabnya ya, sehingga ketika sang suami, sang istri, yang saya istri melihat isinya enak dipandang, artinya uh, menampilkan sosok suami yang, yang baik, yang menghibur suaminya, ya, mungkin berdandan, atau yang lainnya, yang suami sukai, kemudian patuh, dan juga uh, bisa menjaga harta suaminya, insyaallah suami itu akan menyukai sang istri. Ya, oleh karena itu, terkadang harus apa namanya kalau dulu kan ada bahasa laki-laki yang menyerang perempuan yang bertahan namun kayaknya zaman sekarang nggak demikian tidak ada pakem yang harus kita pertahankan terkadang kadang, -kadang inisiatif dari perempuan bukan dari laki-laki itu nggak ada masalah tidak ada permasalahan ya. jadi lihat kondisi yang ada terkadang suami harus di apa namanya disinggung dulu Artinya sang istri menyerang Aktif untuk mau berkomunikasi Tapi jangan terlalu panjang ya, Artinya Frekuensinya bolehlah ditambah Tapi jangan panjang-panjang Karena Komunikasi tidak mesti harus dengan Dengan apa? Dengan Cara panjang lebar Bisa dengan takbir wajah ya. Dengan wajahnya yang nampakkan Apa? penyambutan ketika suami pulang dari kerja dan lain sebagainya mungkin itu bisa menjadi sebab untuk berkomunikasi. Ya. Saya yakin dulu ketika mungkin belum punya anak, saya pulang dari apa dari kantor sang ibu sudah menyambut dengan uh, kondisi yang cantik, kemudian menyambutnya dengan senyuman, memberi dia mungkin teh atau kopi. Begitu punya anak satu, dua, tiga sudah tidak lagi terpikir hal itu, sehingga akhirnya sang suami merasa kehilangan sesuatu, namun suami nggak pernah ngomong pada istrinya. dan akhir ini berakhir berakhir apa? Dengan adanya komunikasi yang tidak baik dan berakhir dengan tadi yang susah untuk berkomunikasi dengan baik dan akhirnya tidak ada keterbukaan diantara pasangan tersebut dan berbahaya bagi rumah tangga ibu. Maka kalau perlu ibu yang memulai, tidak harus suami yang memulai berkomunikasi. Allah alam bisa. nasihatnya dan kami sampaikan permohonan maaf Ustaz kita akan akhiri sampai di sini karena ada sedikit permasalahan teknis dalam koneksi sehingga kami tidak bisa menghadirkan gambar dan audio terbaik dalam arti terputus-putus kita dalam menghubungi Ustadz di kesempatan kali ini kami khawatirkan terjadi kesalahpahaman nanti untuk kaum muslim dan muslimah dalam menyimak program acara ini. Kami mohon Ustadz memberikan ikhtitam sebelum kami akhiri. Silakan Alhamdulillah kuliah yang jelas bahwa komunikasi ini harus dibangun oleh kita semua baik sang istri yang memulai ataupun sang suami yang mulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkat kita semua dan kita berharap pada Subhanahu wa taala kemudahan dalam membangun rumah tangga yang baik ini. syukron Terima kasih kepada teman-teman di Roja. Setuju, Roja atas upayanya, dan semoga Allah membuat kita lebih baik lagi di masa yang akan datang dalam segala hal. Wabillahi taufiq, Salam Muhammad wa, wa ala